guys, welcome back to my channel. Sekarang kita mau bikin slime. Stretchy loh, ini enak juga. Tada. Kita cerahin dikit. Nah. Ini jelly slime. Nah, langsung aja yuk kita cara pembuatannya. Bahan-bahannya dan alat-alatnya yang diperlukan adalah wadah dan pengaduk, bisa wadahnya yang udah ada tutupnya atau enggak juga. Yang penting wadah dan pengaduk. Nah, terus sesudah itu sabun cair ya, harus pakai Biore, sabunnya harus Biore ya, sabun Biore. Terus aktivator, ini aku bikin sendiri ya aktivatornya, lucu loh nih aktivatornya kuda poni bekas aku loh. Ini slime aktivator, jangan diminum. Oke, slime aktivatornya tuh terbuat dari gom ya. Nah, sesudah slime aktivator adalah lem bening. Aku pakai lem Povinal. Nih, lem Povinal. Aku pakai lem Povinal, yang penting clear glue. Lem cair yang clear glue ya. Yuk, sekarang kita bikin. Siapin dulu nih bahan-bahannya dan alat-alat. Nah, yang pertama-tama kita tuangin dulu lem beningnya ke dalam wadah. Lemnya aku ini tinggal setengah, jadi mau aku habisin aja. Ini karena setengah lemnya aku, jadi gak begitu keluar banyak ya. Oke, sudah habis. Wah, clear glue banget. Nah, kalau udah ditambahin nih, tuh kan clear glue. Tambahin slime aktivator dikit-dikit ya, jangan kebanyakan guys. Nah, tuangin slime aktivator. Nah, kalau udah dituangin slime aktivator, tambahin sabun Biore. Terus kita aduk lagi guys. Wow, udah mulai agak menggumpal. Udah mulai mau jadi nih. Udah mulai jadi, kalau ada busanya emang gak apa-apa, nanti juga hilang. Nih. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Nih, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini guys. Yuk, let's get started. Fluffy.
Ini udah agak mulai menggumpal. Udah ada form-formnya gitu. Buat slime yang mudah. Tuh. Udah agak fluffy dan agak stretchy ya. Tuh. Jadi ini aku nggak pakai pewarna makanan. Stretchy. Karena ini udah didiemin, memang seperti itu. Agak keras ya, tapi nggak apa-apa. Tuh, udah jadi. Udah jadi jelasannya. Oh ya, ini belum membersihkan wadah. Nih, kita bersihkan. Nah, kalau kemarin aku bikin jelly slime-nya ditambahin shampoo, guys. Tapi justru gak ditambahin shampoo lebih enak teksturnya, benar-benar kayak jelly. Karena kemarin aku kan yang kemarin ini yang warna hijau itu kan emang udah dari kemarin aku bikinnya, jadi teksturnya lebih enak. Dan waktu kemarin hari Minggu pun kan nama aku dikasih shampoo. Tapi agak mencair, guys, kalau pakai shampoo itu. Kalau pakai shampoo bisa mencair. Kalau pakai shampoo tuh mencair. Ini enak banget, sumpah. Ini enak banget. Guys, warnanya tuh agak metalik gitu. Ini aku mau taruh sini aja. Yang warna hijau ini kan agak cair gitu. Aku mau tambahin sabun Biore yang warna hijau. Nih, kalau misalnya agak mencair tuh tambahin aja sabunnya Biore, sabunnya, sabun Biorenya. Bakal jadi deh, nggak mencair lagi, beneran loh. Ini enak banget, tapi stretchy. Ini sampai melebihi kamera. Widi, nanti turut di ujung. Bikin bunga cantik. Coba kita pakai yang hijau. Bikin bunga yang cantik. Nah.
Tadi kan aku bilang kalau yang hijau tuh kemarin aku kasih shampoo. Apa yang terjadi? Ternyata malah cair deh. Nah, jadi yang paling benar tuh yang putih, enak kan? Enak banget. Hijau putih. Ini kayak matcha, matcha slime. Warna putih, ini kayak temboknya rumah aku. Temboknya rumah aku kan warnanya agak mirip kayak gini. Tadaw! Ini whiteboard. Warna putih ini enak kan? Aku suka warna putih. Oh my god. Ini ada sabun. Kita taruh sini aja ya, guys. Aku enggak mau campur sama yang putih. Yang putih karena udah enak. Nah, jadi gampang banget kan? Dadah teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.